Halo geng, selamat datang kembali di channel IMX Magazine 124. Kali ini kita mereview sedikit. Ini part 2 yang kemarin ya. Jadi ini bukan karisma geng. Jadi sebenarnya ya cuman ngemal aja ya. Ini kan kemarin pakai blade ya. Jadi posisinya sama gitu geng, sama karisma. Ya inilah bayangannya yang part 2 ya. Gagah. Ini pakai gas-gas ya gini ya, gas-gas 85 bukan KTM ya. Sama tapi kemarin kan sudah di review ya, suspensinya sudah depan belakang ya. Depan pakai CR85, belakang pakai ATP. Wah, ini sih gagah banget jadinya. Ini baru boleh dikatakan 70% lah ya, tinggal pengecatan. Tapi sebenarnya geng, kalau ada yang buat dari karisma ini cakep juga ya. Nah, langka gitu ya geng ya. Kayak karisma, karisma bapak geng. Ini cakep. Ini motor barunya di Ceto ya. Persiapan insya Allah Kreosa kita hadir, JC juga insya Allah kita hadir ya. Cakep. Oke deh, sekilas info dulu, segini dulu ya. Pokoknya ini baru 70% lah ya. Ini yang blade kemarin ya geng ya. Ini part 2 nya Jadi itu mesin karisma hanya untuk pola saja ya geng ya. Oke deh, terima kasih yang selalu mensupport ya Mac. Pokoknya mah hatur nuhun.